Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat Wianufillah yang sudah mendukung channel kami Dan terima kasih bagi Anda yang baru bergabung dan mensubscribe channel kami Dan jangan lupa bagi Anda yang baru menemukan channel kami Bantulah dengan subscribe hanya dengan tiga kali tekanan pada layar HP Anda Yaitu tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng atau tombol toa Sahabat Wianufillah Kemarin kita baru saja dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara Allah memberikan teguran kepada mereka yang masih hidup, karena ketika terjadi sebuah perdebatan, tiba-tiba eh, domba kecil channel ini dijemput oleh yang maha kuasa dijemput oleh malaikat Israel ya dan itu harusnya menjadi pembelajaran dan menjadi pelajaran kepada semua channel-channel yang hampir setiap hari mereka menghujat Al-Quran menghujat iman kami menghujat Islam kami menghujat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Ketika Anda berdebat, "Saya itu lebih setuju jika pribadi kami yang Anda hujat, karena siapalah kami?" Ya, Anda menghujat kami sesuai, karena kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Jadi, pantas-pantas saja Anda menghujat kami, tapi ketika yang dihujat itu adalah Allah, ketika yang dihujat itu adalah Al-Quran, dan ketika yang dihujat itu adalah... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi ya karena memang Allah tidak suka ketika kekasihnya dihujat maka jangan lupa Inna a'atoina fasolili robbi kawenhar Inna abtar Sahabat Iwan Villa pada foto yang saya tampilkan ini dia adalah Junaidi Salat mungkin bagi anda yang lahir di era 70an dan 80an sangat Mengenali siapa Junaidi Salat ini, dia adalah pemeran tokoh yang sangat tampan pada saat mudanya dulu, sempat dipasangkan dengan Yati Oktavia dan memberitahui banyak sekali film-film yang kemudian menjadi hit pada kala itu. Dia adalah aktor utama pada film "Ali Topan Anak Jalanan". Kita lanjutkan, saya beri sedikit uh, memori ya tentang film "Ali Topan Anak Jalanan" ini tadi. So now that I'm made of adalah potongan guru yang tidak pantas dihormati oleh murid. kau, kau kurang ajar, keluar. jangan kuatir. aktor tampan pria barusan dialah Junaidi Salat. Dia lahir dari keluarga muslim, semuanya muslim, namun ketika pada masa tuanya dia menjadi pendeta, murtad dan menjadi pendeta. Dan itu mengejutkan semua orang, ya. Pasti mengejutkan mengejutkan semua orang. Nah, begitu ketika dia menjadi pendeta, maka sering sekali dia itu membedah Al-Qur'an tapi dengan idenya sendiri. Memaknai Al-Qur'an dengan makna yang dia pahami sendiri. Dan itu sebetulnya sebuah kesalahan besar, bahkan Muslim pun, ya, jika dia tidak memiliki gelar alim ulama atau tokoh, tokoh apa, orang yang bisa dianggap sebagai mufasir, dia tidak boleh mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan nafsunya sendiri. Celakanya, ketika dia menjadi pendeta, justru dia sangat berani membedah Al-Qur'an, artinya dia menerjemahkan Al-Qur'an dan mentafsirkan Al-Qur'an sesuai nafsunya sendiri. Ya, saya masih menyimpan videonya. Saya menemukan e, videonya ketika dia membahas tentang siapa Isa Al Masih di dalam Al Qur'an. Dia menyamakan Isa Al, Isa Al Masih itu dengan Tuhan karena Isa Al Masih menurut dia adalah salah satu atau satu-satunya oknum yang mengetahui tentang kapan hadirnya hari kiamat. Berikut videonya sahabat Iwan Villa. Saya yes. di akhirat, orang yang dekat dengan Allah. Tahu hari kiamat, tahu hari kiamat, lahir mati dan bangkit kembali. Nah, ini menarik nih, saudara. Ya, buktinya. Jadi, ketika saya tanya ke orang itu, saya tanya begini: "Yang apa namanya? Yang tahu hari kiamat? Siapa di dunia ini?" Kira-kira. Adakah yang tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak Ada Tapi Tapi al masih tahu. Tahu. Urusan. Wa hmm. inna hu la ilmu li sya'ati fala taru nabiha wa tabi'uni hadha sirot al Ya. Isa al-Masih mengetahui hari kiamat. Ya. <tuh> Isa al-Masih mengetahui hari kiamat. Ya. <tuh> Isa al-Masih mengetahui hari kiamat. Ya. <tuh> Isa al-Masih mengetahui hari kiamat. Dan jangan ragu akan hari kiamat dan ikutilah Isa al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Video barusan adalah salah satu momen di mana ketika dua orang Murtadin Junadi Salat dan temannya itu sama-sama Murtadin, dia memaknai surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 sesuai dengan keinginannya sendiri, mencocok-cocokkan supaya Isa itu dianggap betul-betul benar sebagai Tuhan. Padahal maknanya ya, tadi pada poinnya saya ulang-ulang di situ ya videonya. Padahal, maknanya di situ tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh e, dua orang murtadin itu tadi. Begitulah kiranya cara-cara orang Kristen atau orang murtadin ketika dia memanai Al-Qur'an. Ya. Jadi, dia harus mencari ayat yang semirip mungkin yang sesuai mungkin dengan keinginannya untuk menunjukkan bahwa Isa al-Masih atau Yesus Kristus yang mereka kenal itu adalah Tuhan. Lalu dia akan menyelipkan satu kata ya yang sangat tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya ya pelintirannya selalu ada di situ. Nah dan ketika dia itu disaksikan oleh banyak uh, banyak jemaat ya baik di YouTube maupun di gereja itu jemaatnya biasanya tepuk tangan. Ya, biasanya mereka mengatakan wah benar wah hebat. Wah ini wah ternyata. Wah uclim goblok, wah uclim yang begini yang begitu. Selalu seperti itu ketika terjadi di dunia perdebatan. Nah, ketika diluruskan, ketika diluruskan jika kita umat kita yang muslim gitu masuk ke sum dia kita ingin meluruskan pemahaman dia dan kita ingin membenarkan makna yang sebenarnya itu biasanya kita langsung dihujat dan selalu seperti itu kejadiannya nah kemudian tahun lalu Bapak Junedi Salat ini pemeran Ali topan anak jalanan ini dia meninggal dunia ya pada saat pemakamannya, pada saat pemakamannya, ini yang juga yang juga mengherankan sahabat Iwan Villa. Ketika selesai pemakaman, maka pendeta jelas melantunkan doa-doa, pujian-pujian atau nyanyian-nyanyian atau apalah itu namanya ya, saya kurang paham. E, seketika terdengar suara azan dari kejauhan kecil sekali. Kemudian menyusul azan yang kedua, bersaut-sautanlah azan ini tadi. Kemudian azan yang ketiga, azan yang keempat, sampai akhirnya suara azan ini begitu ramai pada saat pemakaman eh, hampir selesai dilakukan di eh, pemakamannya bapak Junedi saat ini tadi ya seolah-olah Allah itu ingin memberikan teguran seolah-olah Allah itu juga ingin membuli kepada mereka yang murtad ya supaya mereka yang lain yang ingin ikutan murtad atau yang sudah murtad berpikir ya berpikir Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena memang Allah itu kadang sering membuli manusia-manusia e, yang murtad atau manusia-manusia yang berani menentang Allah. Contohnya adalah musuh e, Nabi Ibrahim. Sahabat Iwan Villa, saya beri Informasi sedikit mengenai siapa raja Nimrod ini. Raja Nimrod ini adalah uh, seorang raja yang hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim, dan dia adalah musuh utama Nabi Ibrahim. Dia juga pulalah yang membakar Nabi Ibrahim di Babel, atau Urkastim, -Ur atau Irak sekarang ini. Ya, uh, Raja Nimrod ini adalah raja yang lalim, dia juga raja yang zalim. Ya, Kenapa begitu? Uh, ketika bapaknya wafat ya ketika bapaknya wafat saja dia masih di dalam kandungan begitu dia sudah menjadi raja dia mengakui dirinya bahwa dia adalah titisan Tuhan dia tidak mengakui bapaknya dan dia mengakui bahwa dirinya dilahirkan dari ibunya yang masih perawan kemudian beranjak dewasa Raja Nimrod ini menikahi ibunya sendiri dia melakukan hubungan inces nah pada saat kematiannya Raja Nimrod dengan yang begitu sombongnya melawan Nabi Ibrahim, maka apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Nimrod yang mengaku eh, Tuhan, yang mengaku memiliki kekuatan yang maha dahsyat hanya dibunuh oleh Allah dengan seekor lalat. Seekor lalat ini dimasukkan ke dalam hidungnya, maka dia tersedak dan dia menjadi mati, ya. Matinya adalah dengan cara yang apa ya yang sangat menggelikan kenapa Allah membuli dia Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa sekuat apapun pengakuanmu ya sekuat apapun kau mengaku Tuhan hanya dengan lalat engkau mati begitupun juga dengan manusia yang saat ini jangan anda mengaku hebat jangan anda mengaku Tuhan apalagi kayak Nabi Paul Zang, Nabi yang ke-26 Ketika seekor nyamuk menyentuh Anda Nyamuk malaria, Aedes aegypti Mungkin Anda bisa mati hanya karena nyamuk itu Ya, jadi jangan pernah sombong Kemudian Raja Nimrod ini ketika begitu matinya Keluarganya, istrinya atau ibunya Istrinya atau ibunya, saya bingung ini Ibunya atau istrinya Ya kedua-duanya tapi satu orang ini ya Dia menginginkan setiap hari kelahirannya Raja Nimrod harus diperingati Dengan mendirikan Pohon cemara di setiap rumah-rumah manusia yang tinggal di Urkasdim itu tadi, ya eh, sahabat. Iwan berikut adalah penggalan videonya, dimana ketika Junaidi salat ini tadi eh, se selesai dikuburkan, maka terdengar suara adzan yang bersaut-sautan yang begitu ramai, ya. ya sampai ini apa ya? Eh, kalau Muslim mungkin ini bergetar hatinya, tapi begitu eh, Anda ini tidak apa namanya memang tidak disentuh oleh Allah ya mungkin Anda menganggap ini adalah hal yang biasa-biasa saja tapi ketika kami yang muslim mendengarkan adzan yang begitu ramainya di sebuah pemakaman ini sungguh pengalaman yang sangat luar biasa ini pengalaman yang seharusnya menjadi pelajaran buat Anda dan buat kami ya silahkan nikmati videonya dan demikian dari saya wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oci oh, salad. This is a song for the broken hearted. No silent prayer for the fated party. And I am gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my love.